optik melawai. Kami sendiri Partai Demokrat dan teman-teman yang ada di Koalisi Indonesia Maju masih mencari sosok yang paling tepat, figur yang paling punya kans yang baik untuk menang. Di Jakarta karena nih seperti apa? Ke DPR enggak? Ini kan kalau enggak bicara politik. Benar. Iya. Mengusung nama RK tapi masih tarik-menarik antara Gerindra dan juga Golkar. Mas Ahy dari Demokrat bagaimana, Mas? Kalau bicara Pilkada DKI Jakarta, saya ingat 5 tahun lalu saya sama Bu Silvi. Kalau teman-teman masih ingat juga, kami dulu pernah berjuang di Pilkada Jakarta. Jadi selalu memang Pilkada Jakarta ini menjadi punya daya tarik tersendiri lah, bisa dikatakan demikian. Nah, oleh karena itu tentu kami juga tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, waktunya masih ada, walaupun tentu semangatnya kami sendiri Partai Demokrat dan teman-teman yang ada di Koalisi Indonesia Maju masih mencari sosok yang paling tepat, figur yang paling punya kans yang baik untuk menang. Kita tahu tidak mudah, tidak sederhana. Pasca pemilu kemarin juga terus kita hitung dengan baik kira-kira petanya seperti apa saat ini di DKI Jakarta maupun di provinsi-provinsi lain, karena tarikannya juga tidak hanya DKI Jakarta, ada ke Jawa Barat, ada ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur dan lain sebagainya. Tetapi kami juga masih terus melihat survei yang terakhir, karena bagaimanapun kita ingin begitu sudah yakin baru benar-benar bisa dideklarasikan dengan jelas lah begitu ya, supaya masyarakat juga bisa mengetahuinya. Mas, tapi hari ini masih dihitung. Mas, karena kan ini udah dari Gerindra udah mengeluarkan nama Andresoni dan Dimyati. Iya. Dari Golkar kan masih Airin dan Demokrat juga. Seperti apa sih prosesnya? Ya itu tadi, saya juga masih mengikuti dinamika yang ada di Banten. Jadi saya terus mendapatkan laporan dan update terakhir dari daerah ya. Dan nanti kita lihat ya, saya akan sampaikan pada saatnya nanti. Terima kasih. Sudah cukup ya. Terima kasih ya. Oke. Saya Yasir Neneama. Saksikan program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.